Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kasih tahu cara mengatasi kerah baju ya, ataupun bagian leher ya, kerah baju kaos ya, yang turun ataupun yang kelebaran juga bisa. Nah, bagian sininya kan karena seringan dipakai akhirnya turun ke bawah ya dan melebar ya, dan dipakainya juga kurang nyaman ya. Itu caranya mudah sekali, mudah saudaraku. Enggak perlu pakai mesin jahit, caranya cepat, simple, praktis. Pokoknya dijamin mudah. Anda pasti bisa, bisa ya saudaraku. Insya Allah bisa. Tapi sebelum saya kasih tahu trik ataupun cara ataupun solusinya ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk umat muslim untuk menjalankan yang 5 waktu ya. Dan untuk non muslim juga jangan sampai ketinggalan ya untuk beribadahnya ya. Dan masing-masing kepercayaan, oke? Baik, gak usah lama-lama, saudaraku. Ah, ini kan lebar ya. Di sini Anda cari bagian sambungan. Nah, ini sambungannya ya. Anda di sini hanya memerlukan karet ya. Cukup karet, oke? Simple sekali pokoknya. Coba Anda perhatikan ya. Dan juga siapkan ini ya. Nah, sama cutter, oke? Coba. Ini kan ada sambungannya. Sambungannya dilepas bagian dalamnya ya. Supaya benar-benar ini sudah kelepas ya. Nah, nah di sini kan ada lubangnya saudaraku. Nah, nah ini kan ada lubangnya ya. Anda pastikan benar-benar sudah berlubang itu sudah terbuka ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan jangan lupa siapkan jarum. Oke. Untuk ukuran karetnya itu terserah Anda ya. Tapi jangan melebihi dari ini ya, dari lingkar kerah kaos ini ya. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Nah, ini kan masih lebar ini ya, ini masih bisa ya. Tapi kalau bisa ya setengahnya ya, ukuran karetnya ya. Untuk ukuran karetnya, oke, setengahnya lah. Nah. Tapi jangan dulu digunting ya. Nanti tinggal di ini dulu dimasukin baru digunting kalau sudah cocok ya.
Usahakan jangan terlalu kecil ya, terlalu kenceng nanti leher Anda nyekik ya. Nah, coba. Ininya harus kuat ya, ngejahitnya ya, ngejahit pakai tangannya harus kuat, biar tidak lepas lagi. Nah, oke. Lalu dijahit lagi ini ya. Dijahit lagi yang tadi sobeknya. Yang tadi kita sobek dijahit lagi. Setelah itu kita coba ya. Kita coba lagi ya, dicoba.